jadi nyawa saya adalah tergantung pada situasi nanti pasir kuningan. Jadi saya tegas kalau ketua memberikan tugas saya, di mana idealisme saya bisa tersalurkan dalam membesarkan partai, karena idealisme saya kan besar partai. Itu ditasaskan DPP, maka saya akan terima. Tapi apabila idealisme saya membesarkan partai, ditasaskan saya akan membesarkan sosial. Tegas gitu aja. Berarti tunggu putusan saja ya dulu. Ya, tunggu putusan dulu.